Kami Parti Amanah kadangkalanya terpaksa menangguhkan bayaran gaji pada kaki tangan. Sepatutnya ikut jadual, kadang-kadang tak ikut jadual. Cari dan meminjam mata untuk menyelesaikan. 6 orang ahli parlimen dan lain-lain berusaha mencari wang setakat yang mereka mampu melalui rakan-rakan dan sebagainya untuk menampung terutama perjalanan gaji. Dan kami tidak dapat kita bergerak kadang-kadang dengan lebih pantas dan cepat kerana masalah kekurangan wang. Dan kita memperoleh wang kadang-kalanya melalui majlis makan malam, tetapi tidaklah sehebat majlis makan malam kalau anjuran DAP untuk pungut dana DAP. Tapi untuk amanah ini kita dapatlah ala kadar. Dan setakat ini kita mampulah bayar sewa pejabat dan gaji kaki tangan pejabat, kadang-kalanya mereka terpaksa bersabar kerana tidak dapat kadang dibayar mengikut tempoh yang ditentukan. Kami berusaha macamlah juga, saya boleh survive dalam PAS dulu 38 tahun kesana kemari, sebab kita bila turun saja di lapangan terbang, ada rakan ambil, ada rakan bawa makan, ada rakan belanja, itu semua kita dapat bergerak selama 38 tahun dalam PAS. Dan kami parti miskin PAS dulu, sekarang pergi kepada parti yang lebih miskin, yang lebih miskin. Dan kami sedar tuduhan-tuduhan mengatakan DBLA DAP betul itu hanyalah gendang yang kami seronok dengar ajalah. Dan menjelang pilihan raya ni, selalunya kita dulu dalam PAS pun serupa juga, bila saya dipilih untuk bertani di dalam Puri, Tok Guni Aziz tanya saya, banyak mana wang kamu ada? Saya kata saya ada RM70. Dia senyum ya, sebab dia tahu itulah orang-orang PAS pada waktu itu. Sah saja nama dipilih menjadi calon di situ, rakan-rakan datang menderma dan sebagainya, akhirnya dapat apa ni, bertanding, menyediakan alat pilihan raya, menang dan boleh buat sedikit kenduri kesyukuran buat orang itu. Dan akhlak itulah kita bawa dalam amanah sekarang.